Hey there, what's poppin'? Balik lagi bersamaku, Ero Stallion, dan sekarang aku akan melanjutkan lagi Minecraft survivalnya ya, Mat ya. Dan seperti biasa, aku ingin kalian untuk mempersiapkan makanan dan juga minuman kalian, tonton video ini senyaman mungkin. Pew! Oke, Mat, jadi ya, di episode sebelumnya, aku udah membuat sebuah rumah ini, Mat ya. Tetapi, ini belum ada jendela dan semacamnya, Mat ya, kecuali pintu, Mat ya. Dan itu ada, kenapa itu ada domba di situ? Ya, dari kemarin, Mat ya, itu di situ. Oke, ya, jadi di video kali ini, seperti yang aku ngomong di episode sebelumnya, bagi kalian yang belum cek video yang sebelumnya, dan bagi kalian yang ketinggalan dengan video-video yang udah upload di sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek di kanan sini, Mat ya. Aduh, ke tanganku nggak nyampe ya, karena tanganku kecil. Oh, pokoknya di kanan situ ya, nanti akan muncul. Dan, oh ya, kalau kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa menggunakan hashtag tanya hari ini ya, biar pertanyaan kalian itu dicantumkan ke dalam buku Ero Stallion, Mat ya. Dan juga, ya, berikan komentar kalian. Kalian mau bertanya apa, Mat ya. Dan, oh ya, jadi di luar perekaman juga aku ya, main-main sedikit aja, dan aku menemukan ini, ada dua villager, bukan villager ya, villager Mat ya, di atas gunung ini. Mereka tersangkut atau gimana ya, kurang tahu, karena aku di luar perekaman itu aku membunuh sebuah kawanan di sini Mat ya, dan mereka itu masih tersisa di situ, dan aku nggak bisa bunuh mereka karena aku nggak punya panah Mat ya. Iya, tapi kita biarin aja seperti itu Mat ya. Dan ya, di video kali ini aku akan membuat sebuah tempat bookshelf dan aksesoris-aksesoris yang ada di dalam bangunan itu, Mat ya. Di dalam bangunan enchantingnya itu. Dan aku akan ke jungle biome dulu. Tetapi sebelumnya aku akan membuat sebuah kasur, Mat ya. Karena ya, hanya untuk berjaga-jaga aja. Siapa tahu aku sampai malam di sana, Mat ya. Jadi aku ngapain ke dalam rumah? Ya. Aku akan ke tempat domba karena di dalam situ ada semacam tempat penyimpanan wall-wall Mat ya, atau ya pokoknya bulu-bulunya itu. Aku akan naik ke sini dan di sini ya kalau nggak salah. Nah, di sini kita akan butuh 3 aja di sini Mat ya, nggak usah banyak-banyak. Dan ya, aku akan mencari kayu. Kayaknya kayu ada di mana-mana ya ini kayu Mat ya. Maksudnya ya yang udah jadi maksudku Mat ya. Ya, aku akan ke tempat rumah itu lagi karena di situ masih ada barang-barang bekas bangun-bangun kemarin Mat ya. Jadi ya, ya. Nah, di sini aku butuh mungkin satu aja ya. Oke, aku akan membuat kayu seperti ini Mat ya. Dan seperti ini. Terbalik Mat ya, di atas harusnya. Oke, seperti ini. Dan di sini sebenarnya ada juga, cuman ini nanti aku akan taruhnya di atas situ aja Mat ya, di dalam rumah ini. Dan aku akan ke jungle biome untuk mengambil kayu-kayu Mat ya, dan juga bibitnya kalau bisa, karena ya kita pasti sangat membutuhkan itu nanti untuk kedepannya Mat ya. Dan Coco Beansku tuh setahu aku udah pernah dapat Mat ya, cuman aku taruh di bunker kayaknya, tempat penyimpanan kita. Cuman aku agak sedikit lupa-lupa Mat ya, tapi aku yakin kayaknya di dalam situ Mat ya. Ya, jadi aku akan percepat dulu sampai aku nyampe di sana Mat ya. Oke Mat, aku udah sampai di biome jungle ya di sini. Dan itu ada apa? Oh, kukira ada sesuatu ya, ternyata cuman daun. Aku akan ngambil pohon tinggi ini, yang satu ini, karena ya dia terpisah dari yang lain Mat ya. Dan aku akan ambil sekarang aja, seperti ini. Oke Mat, aku udah ngambil semua Mat ya. Ini tinggal tunggu sapling-saplingnya aja pada jatuhan Mat ya. Karena ya, ini cukup tinggi ya pohonnya jungle ini. Ya, mungkin aku sambil menunggu ini, silau banget ya mataharinya. Sambil menunggu ini mungkin aku akan skip dulu Mat ya kalau udah selesai.
Oke, mungkin ini udah cukup aja. Dan aku cuma dapat 5 ini doang, jungle seed. Dan ya, tapi nggak apa-apa ya, ketimbang nggak dapat sama sekali mat lah. Jadi aku akan langsung aja balik ke tempat, ya, tempat kediamanku mat ya. Oke mat, aku udah nyampe, tetapi belum sampai banget ya. Dan aku tadi sempat ngecek ini dan aku menemukan oak leaf di sini ya, banyak banget. Kita akan ambil aja. Dan juga ada jendela di sini. Lumayan mat ya. Dan si pickle. Oke, mungkin aku akan ambil ini juga. Ya, ternyata aku punya barang yang lumayan banyak di sini, mat ya. Lily of the Valley juga. Lily of the Valley itu aku kalau nggak salah warna abu-abu, mat ya. Oh, warna putih. Oke. Nggak apa-apa, mat ya. Kita akan ambil aja. Dan di sini banyak ternyata Lily of the Valley, mat ya. Nama bunganya panjang banget, mat ya. Kayak nama orang aja namanya panjang-panjang gitu ya. Dan ya, aku akan langsung aja ke rumah itu karena di sini juga aku akan mendekorasi mat ya. Dan sekalian juga, oh ya, aku akan ambil-ambil dulu sugarcane yang ada di sini mat ya. Tapi sebenarnya aku juga udah punya nyetok sih di luar perekaman mat ya. Jadi aku motong-motongin ini sugarcane ini untuk dijadikan sebuah kertas mat ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi aku akan ke sini juga, mat ya. Di sini aku punya banyak banget sugarcane di sini, mungkin. Oke, di sini, mat ya. Kalian bisa lihat di sini banyak banget ya, punya hampir 3 stack. Dan di sini aku akan ambil ini. Dan oh ya, jaring, oh malah aku buang ya. Oke, aku akan taruh juga di sini jungle seed-nya untuk sementara. Oh ya, aku tadi ngomong apa ya? Oh iya, obsidian. Obsidian aku punya di sini ya, di kedai. Oke, kita punya 6. Aku akan ambil itu. Dan kulit juga mat ya, kita butuhkan sebuah kulit sapi di sini. Dan aku juga udah punya di sini, punya 17 ya, bukan sesuatu hal yang banyak mat ya, nggak banyak banget. Dan oh ya, jaring laba-laba aku juga membutuhkan itu karena aku akan membuat yang namanya loom mat ya. Dan dimana itu jaring laba-labanya? Mungkin di daerah sini mat ya. Seingatku sih di sini. Oh, di sini ada diamond, kita akan ambil. Dan di sini ya harusnya. Oke. Oke, aku akan tidur dulu mat ya karena ini udah malam. Oke mat ya, selamat pagi. Dan aku akan langsung aja buat sebuah kertas di sini. Seperti ini. Oke, dan aku punya 17 mat ya di sini. Masih terbilang sangat sedikit ya mat ya. Dan aku cuma bisa buat 5 bookshelf. Oke. Dan aku cuma punya 5. Ya ampun. Oh, oke. Jadi cuma butuh 2 ini aja, mat ya. Dan jaring seperti ini. Oke, aku akan ambil mungkin 11 aja, mat ya. Dan oh ya, membuat sebuah ini. Ini ya, enchanting table. Mungkin seperti ini, aku juga agak lupa, mat ya. Oke, seperti itu, pas banget ya, 2 banget diamondnya. Dan aku akan taruh ini bookshelfnya di atas dulu mat ya, karena ya ini masih minim banget aku punya bookshelfnya. Jadi ya, aku akan taruh seperti ini. Seperti ini. Dan aku akan taruh seperti ini dulu mat ya. Waduh, inventoryku kepenuhan mat ya. Dan seperti ini. Dan ini seperti ini. Dan ini seperti ini. Oke, mungkin seperti ini mat ya. Dan kalian bisa lihat sendiri kalau seperti ini tuh seakan-akan bookshelf-nya itu kosong mat ya. Ya, kalian bisa lihat sangat serasi mat ya. Kayak ada garis-garisnya seperti itu. Dan aku akan taruh ini di mana ya? Bentar mat ya. Mungkin aku akan pakai torch. Bukan di situ, mat ya.
Ayai, berarti di tengah sini ya, kita salah taruh mat ya. Mungkin aku akan ambil diamond pickaxe ku dulu. Oke. Ya mungkin untuk bookshelf-nya ini nanti di luar perekaman aja mat ya, karena ya bahkan banyak waktu banget untuk membuat sebuah bookshelf itu mat ya, karena bahannya juga kurang, sapiku juga masih dikit banget mat ya. Taruh di sini, oke. Ya, beberapa bookshelf kosong mungkin aku taruh di sini mat ya, seperti ini. Oh, salah ya posisinya. Oke, mungkin seperti ini. Dan aku punya ini enggak. Oke, kita seperti ini mat ya. Ya, jadi seakan-akan tuh kayak kosong gitu mat ya. Oke. Oke, mungkin segini aja ya tempat kosongnya. Dan oh iya, sebuah lantern mat ya. Aku akan ambil dulu di rumah mat ya, karena baru keinget pas sekarang mat ya. Dan pillager-nya hilang mat. Oke, bagus lah. Itu mungkin sesuatu hal yang bagus dan juga bisa sesuatu hal yang buruk mat ya, karena ya di satu sisi kita nggak ngelihat lagi pillager-nya mat ya, tetapi di sisi lain juga gimana kalau pillager-nya tuh turun dan tiba-tiba menembak kita mat ya. Itu dia. Tapi nggak apa-apa ya, jangan khawatir ya. Dan di sini aku udah ambil lanternnya. Aku akan kembali lagi ke sana. Ya, pillager-nya hilang mat ya. Nggak ada sama sekali kelihatan. Apakah dia despawn atau gimana, aku juga nggak tahu mat ya. Hanya Minecraft yang tahu di mana mereka menghilang. Oke, jadi aku akan pasang beberapa lantern di sini mat ya, seperti di sini. Di sini mungkin ya. Salah. Oke, seperti itu. Di sini juga mungkin seperti ini. Oke. Dan di sini seperti yang aku katakan di video sebelumnya. Jadi terang seperti itu mat ya. Oke, dan di atas mungkin di sini. Oh, ini masih kelihatan bolong ya. Aku akan perbaikin dulu mat ya, karena ya. Dan di sini aku punya 6. Oke, ini mungkin udah cukup banget ya. 6 di sini. Jadi aku akan taruh di sini dan di sini. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin sekalian aja seperti ini mat ya. Dan taruh sebuah lantern mungkin di sini mat ya. Oke. Dan di sini juga. Di kamar juga mungkin di sini di tengah-tengah. Oke, mungkin seperti itu. Dan yang terakhir adalah di sini. Mungkin di sini ya, di atas ini. Oke, di sini juga mat ya. Gua akan taruh biar nggak gelap mat ya. Takutnya nanti ada monster malahan spawn di sini mat ya. Malah ribet nanti ya mat ya. Oke, aku akan pasang chest di sini. Seperti ini. Mungkin untuk sementara segini dulu mat ya. Karena ya bukuku juga masih kurang banget di sini. Dan ini aku hilangin. Coba aku hilangin dulu mat ya. Seperti apa jadinya? Di sini mungkin agak gelap mat ya. Mungkin nanti aku akan terangin lagi. Untuk sementara untuk aku kasih torch dulu mat ya. Oh ya, aku akan membuat sebuah komposter juga mat ya, dan juga lectern, tapi kayak lectern tadi menggunakan bookshelf mat ya ini. Dan aku nggak punya bookshelf. Bookshelfku habis. Mungkin kedepannya aja mat ya. Aku akan ngelakuinnya di luar perekaman. Dan aku akan membuat sebuah komposter di sini. Oke, bahan-bahannya cukup mudah untuk dibuat. Membuatnya seperti ini. Oke, dan sebuah kayu seperti ini. Oke, jadi aku akan taruh sebuah komposter ini di bawah jendela itu mat ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi aku akan taruh di sini. Nah, seperti itu. Jadi seakan-akan ini kayak apa ya, tempat tanaman gitu mat ya. Tapi ya karena ya nggak ada tanamannya, nggak bisa ditaruh di sini juga, jadi ya udahlah ya. Mungkin nanti aku akan taruh sebuah ini,
bibit-bibit ya, Mat, ya, biar dia bakal penuh seperti itu. Dan ini udah mau malam ya, ini aku akan tidur dulu. Nah, di situ ada matahari dah, jadi kita bisa ngeliat sunrise dan juga sunset di sini, Mat, ya. Oke, Mat, selamat pagi ya, dan aku akan melanjutkan lagi project kita di sini, yaitu adalah menghias sebuah tempat ini, Mat, ya. Jadi aku akan menghiasnya seperti ini. Seperti ini juga. Jadi ya seperti layaknya tanaman liar gitu, Mat, ya. Dan aku akan naik dulu ke sini. Mungkin oh ya, aku akan taruhnya di sini ya. Di sini juga. Oke, aku akan taruh seperti ini. Oke, bagaimana kalau seperti itu? Oke, keren. Kayak tanaman liar banget, Mat, ya. Oke, mungkin taruh di sini juga. Oke. Dan di sini mungkin di bawah sini, Mat, ya. Oke, seperti itu. Dan di atas juga, Mat, ya. Oke, mungkin seperti ini. Aku akan taruhnya di sini. Ini naik lagi mungkin ya. Oke. Dan ini seperti ini. Oke. Bagaimana kalau seperti itu, Mat, ya? Kita akan lihat dari bawah. Aku nggak tahu kalau misalnya itu gak dikasih scaffolding ya. Oke. Bagus ya. Dan selanjutnya adalah kita akan memasang sebuah jendela-jendela ini, Mat, ya. Seperti ini. Dan di atas juga. Oke, seperti ini. Dan aku bakal pasang seperti ini dulu mungkin. Oke. Oke, aku akan membuat sebuah yang namanya trapdoor, Mat, ya. Trapdoor dari jungle, karena bentuknya itu seperti jendela, Mat, ya. Penutup jendela. Jadi aku akan buat banyak aja sekalian. Oke, 8 mungkin cukup ya kalau 8. Oke, kalau begitu aku akan buatnya di sini. Oke. Oke. Seperti itu. Oke. Mungkin seperti ini, Mat, ya. Oke, turunnya seperti ini. Dan ya, jadi penutup jendela, Mat, ya. Meskipun kaca seperti ini, tetapi ya bagus terlihatnya ya. Di atas juga aku akan menambahkannya sama seperti itu, Mat, ya. Seperti ini kita akan taruh. Oke. Dan di atas ini juga mungkin aku agak turun. Oke. Seperti itu. Oke. Oke, dan ini juga aku akan seperti ini. Oke, ini dihancurin dan pasang seperti ini. Oke. Apalagi yang kurang? Oke, ini sudah terpasang semua jendela-jendelanya. Oh ya, sebuah yang di bawah ini juga, Mat, ya. Aku akan pasang sebuah yang namanya trapdoor juga seperti ini. Dan kepenuhan. Aku akan membuat sebuah trapdoor dari dark oak. Oke, seperti itu. Dan aku punya 12 di sini. Oke, aku akan pasang-pasang di sini, Mat, ya. Seperti ini. Di situ juga. Di bawah sini. Mungkin nggak begitu kelihatan ya, tapi aku suka hal-hal yang detail, Mat, ya. Jadi ya, itulah aku. Aku suka membuat bangunan tuh sebagus mungkin ya, sebagus yang aku bisa. Dan di atas juga aku membutuhkan scaffolding yang lebih tinggi lagi. Oke, ini kayaknya ketinggian ya. Oke, pasang di situ. Oke, di sini juga. Oke.
dan aku akan turun. Aku akan memasang sebuah sedikit sentuhan juga meta di sini. Jadi aku akan membuat sebuah button dari ini juga, dari Dark Oak 20, oke. Okay. Dan aku, kenapa aku hancurin lagi ya scaffoldingnya? Padahal aku membutuhkan itu, mate. Oke, okay, aku akan seperti ini. Di sini juga. Oke. Okay. Jadi buat apa button-button ini? Jadi aku akan memasangnya seperti ini, mate ya. Nah, seperti ini. Jadi seakan-akan tuh kayak ada patternnya gitu, mate ya. Apa patternnya ya? Oke, seperti ini. Di sini juga ada seperti itu. Biar enggak polos putih seperti itu aja, mate ya. Jadi ya, ada ininya juga, pola-polanya juga di luar dinding ini. Oke, mate, mungkin sampai sini dulu Minecraft survivalnya. Jangan lupa kalau kalian menyukai video ini, tinggalkan like. Kalau kalian tidak menyukai dengan video ini, tinggalkan dislike. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar kalau kalian mempunyai saran atau kritik untuk video ini atau untuk video kedepannya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, mate, ya, demi keberlangsungan dari channel ini agar terus maju, mate, ya. Dan juga share video ini ke sosial media kalian agar orang-orang di sekitar kalian tahu channel ini dan juga tahu video ini, mate, ya. Dan ya, mungkin sampai sini dulu. Aku Eros Talion, tetap semangat dan sampai jumpa di Minecraft Survival atau video-video yang berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Piu!